saya sedang berada di lokasi pembangunan gereja kita yang baru. Kalau kita lihat, udah dalam keadaan kondisi 40%. Ini masih sangat membutuhkan bantuan dana dari kita. Tuhan mau pakai kita sebagai berkatnya untuk gereja ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama meringankan tangan, pikiran dan juga tenaga kita, segenap hati untuk gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu di dalam rumah Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Berikut ini saya juga mengucapkan selamat beribadah buat yang pertama kali datang beribadah di tempat ini. Biarlah kiranya ini bukan menjadi ibadah yang pertama untuk kita. Biarlah untuk minggu-minggu berikutnya kita akan bertemu lagi di tempat ini. Saya akan membacakan warta jemaat di sepanjang minggu ini. Pada hari Selasa ada ibadah doa dan pelayan di tempat ini. Dimulai pukul 7:30 malam dengan pemimpin puji-pujian murni dan renungan oleh Bapak Gembala. Hari Rabu ada ibadah praremaja masuk 7:30. Pemimpin pujian Fatma, Singer, Rahul dan Bayu. Persembahan Ade dan renungan pujian. Dan hari Kamis ada ibadah pertengahan minggu masuk 7:30 malam. Pemimpin pujian Bapak Gea, Singer Saudari Lia dan Natalia. Persembahan Ibu Tania, renungan Bapak Gembala dan doa syafaat Ibu Simanjuntak. Hari Jumat ada Jumat ceria untuk anak-anak sekolah minggu masuk 4:00. Dan hari Jumat juga untuk latihan musik masuk 7:00 malam. Dan hari Sabtu ada ibadah kaum ibu masuk 5:00 sore. Pemimpin pujian Ibu Mangunsong, persembahan Ibu Agung, renungan Ibu Gembala dan doa syafaat Ibu Aloho. Dan hari Sabtu juga ada ibadah kaum muda masuk 7:30 malam. Pemimpin pujian Fian, Singer Yoel dan Dedi, persembahan Lewi dan renungan Veronica. Pada hari Minggu akan diadakan ibadah raya di tempat ini dimulai pukul 10 pagi dengan pemimpin puji-pujian murni, Singer Yesi, Lia, Natalia dan Angel. Kolekte pertama Ibu Aloho dan Ibu Uta Julu. Kolekte kedua Bapak Simurian dan Ibu Simurian. Renungan Bapak Gembala dan doa syafaat Ibu Gembala. Selanjutnya pada hari Minggu juga kita bisa mengirim anak-anak kita pada sore harinya untuk beribadah di sekolah Minggu dimulai pukul 4 sore dengan pemimpin pujian Helen dan Devi dan renungan Veronica. Melayani adalah suatu kehormatan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami juga tidak lupa menginformasikan kepada setiap keluarga yang berminat atau yang ingin mengadakan ibadah khusus berupa ucapan syukur di rumahnya bisa menghubungi Bapak Gembala. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Saya Ibu Siahaan. Saya Ibu Bangsong. Saya Ibu Marmunriko. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.